Saat ini Singapura dilanda fenomena krisis ayam. Fenomena ini terjadi setelah Malaysia menghentikan ekspor ayam ke luar negeri per 1 Juni. Indonesia sendiri turut mengambil peluang dari krisis ayam tersebut. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia sudah melakukan ekspor ayam ke Singapura. Indonesia juga sudah melakukan ekspor beras melalui Perum Bulog. Ekspor beras dilakukan lantaran kebutuhan beras di Indonesia belakangan ini sudah mencukupi. Untuk ekspor komoditas lainnya, pemerintah mempertimbangkan dan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi dari ancaman krisis pangan pada 2023 mendatang.